Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai laki-laki, hendaklah kamu bergaul dengan istri kamu dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kebaikan yang kita memulai, bukan kebaikan untuk membalas orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini biasa saja, ma'ruf kita yang mula berbuat baik. Kunci kejayaan rumah tangga, panduannya ada dalam Al-Quranul Karim. Diperintahkan dulu untuk kita mula berbuat kebaikan, khususnya laki-laki memulai. Kemudian bila mana kamu mendapati pasangan kamu, kamu tak suka dengannya dengan berbagai macam sebab, apa patut yang kita buat kalau berhadapan dengan pasangan yang kita tak suka? Lebih-lebih lagi kalau sudah ada anak. Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tak suka dengan dia, perangainya, sikapnya, kerenahnya, mungkin saja kamu tak suka kepada sesuatu, akan tetapi Allah menjadikan untuk kamu kebaikan yang banyak. Allah menjadikan kepada benda yang kamu tak suka kepada istri kamu itu, mungkin suka marah, mungkin suka belanja kuat sikit, mungkin di dalam kesabaran itu Allah menggantikan khairan. Kita sabarnya sikit sebab kerenah-kerenah itu je, Allah memberikannya khairan, yakni kebaikan yang menyeluruh, yakni kul anwa'il khair, yakni semua jenis kebaikan akan didapat oleh siapa? Oleh suami, oleh laki-laki. Khairan kemudian katira, banyak. Agaknya kalau Allah sebut banyak, kita boleh tak memberikan letak bilangan banyak menurut Allah itu berapa? Kita tak boleh. Sebabnya ilmunya Allah tidak boleh dibatasi dengan ilmunya kita untuk meletakkan berapa bilangan banyak menurut Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga, sabar bang, jangan marah-marah. Sabar dek, jangan pecahkan pinggan. Nah, contohnya, contoh. Dalam kehidupan rumah tangga ini kita untuk melatih kita punya sabar. Saya sebut ini sebab masalah rumah tangga makin meningkat. Report yang ada di majlis agama Islam ini di beberapa wilayah makin meningkat kes rumah tangga. Masalah kecil gaduh. Ini adalah satu peluang bagi suami untuk mendapatkan kebaikan yang tak terhingga banyaknya dengan sabarnya dia dengan kerana istrinya.